ladies and gentlemen, fighting in the blue corner, petarung kelahiran Maluku dengan ada usia 32 tahun, dengan tinggi 165 cm, dengan jangkauan 60 cm, rekor bertanding 5 kali menang, 3 kali KO diantaranya, 2 kali kalah, 1 kali KO, dan bertanding untuk Sasana HOB BC Jakarta dengan style ortodok yang merupakan juga peringkat 3 nasional. Ladies and gentlemen, please welcome Celsius Romlun. Dan berusia 31 tahun asal Medan. Rekor bertanding 30 kali menang, 19 diantaranya KO, 27 kali kalah, 12 diantaranya KO dan 1 kali draw. Merupakan juara nasional versi ATI, Asosiasi Tinju Indonesia, peringkat 1 KTI, yang bertarung untuk Sasana Brigif Mekanis 1 Kostrad BC dan bertanding dengan gaya ortodok. Please welcome Jason Buter Buter. Sangat atraktif, sangat menghibur tentunya, pertarungan ketat dari kedua fighter yang merupakan petarung-petarung dan juga petinju-petinju berpengalaman dan juga berprestasi. Inilah pertarungan di kelas ringan junior 58,9 kg yang merupakan partai puncak dalam boxing championship. Pertama akan segera dimulai. Kedua pointer silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan instruksi dan juga aturan main dari referee, yaitu Mr. Erik Suwarno. Oke, kalian bermain 6 ronde. Saya ingatkan tidak boleh memukul kepala bagian belakang, perut bagian bawah maupun bagian ginjal. Oke, bermain sportif. Second. Alright, fighter, let's get it on. Mandi. Ronde pertama dari Partai Puncak di malam hari ini di Ajang Boxing Championship 2019. Jason Butar-Butar dan juga Celsius Rumlus, kelas ringan junior 58,9 kg di Partai Puncak ini berlangsung selama 6 ronde. Bang Jowi, apa yang harus menjadi strategi? Kalau tadi di 4, Bang Jowi bilang, ah gaspol saja. Tapi kalau di ronde yang berlangsung selama 6, seperti apa? Ya, mudah-mudahan mereka memberi pertarungan yang sangat baik ya. Kita lihat dari segi pengalaman, kedua-duanya sudah berpengalaman. Tapi Jason di sini sedikit lebih unggul karena kalau saya tidak salah 2014 mereka sudah pernah bertemu dan Jason menang TKO. Dan ini pertarungan yang kedua. Dan seharusnya Jason sudah pasti lebih unggul ya, tapi bukan dalam arti peluangnya si Celsius tidak ada. Tetap namanya tinju, kita tetap punya peluang. Melihat dari segi usia tidak terlalu jauh, pengalaman juga sama-sama, bukan hanya yang timpang seperti tadi, prediksi. Ya, kalau kita lihat di sini adalah pertarungan antara dua petinju yang juga syarat pengalaman ya. Walaupun memang agak jomplang jumlah jam terbang, tetapi di sisi lain saya setuju dengan Joy bahwa gimana bahwa pengalaman bukan berarti kemudian dia bisa meraih dengan mudah kemenangan. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Jason juga
sempat kewalahan juga di awal-awal tadi, dan juga dia bisa membalas bagaimana pukulan Celsius. Tentu saja ini cukup menjanjikan bahwa 6 ronde ini memang akan full gitu ya, artinya fight. Tapi kalau kita perhatikan di ronde-ronde awal ini, ternyata memang mereka masih seperti biasanya, bahwa seorang petinju yang menjalani ronde agak panjang itu saling menjajaki kekuatan lawan. Sedang memantau begitu. Betul. Ya, observasi. Kita lihat Jason Butar-Butar lahir di Medan 6 Oktober 1988, sudah meniti karirnya di ring tinju sejak tahun 2006 ketika umurnya masih 17 tahun. Tinju ini akan dipanggil The Lion. Merupakan seorang TNI Angkatan Darat dari tahun 2012 maksud saya. Dan Jason ini juara nasional versi Asosiasi Tinju Indonesia peringkat 1 Sasana Brigif Kostra di tahun ini. Ya, dan kita juga jangan lupa mereka ini udah sangat berpengalaman ya, maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Jason terakhir dia bertanding di Jepang dengan kalah angka. Begitu juga Romulus, dia juga udah sering bertanding di luar negeri. Saya pikir udah kedua-duanya udah punya pengalaman yang cukup ya. Seharusnya mereka udah menyajikan pertarungan yang baik. Dua-duanya sudah memiliki pengalaman, sejumlah prestasi. 10 detik terakhir ya, menuju berakhirnya ronde pertama di kelas ringan junior 58,9 kg. Kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut. Kita lihat ronde kedua akan dimulai di kelas ringan junior 58,9 kg. Ronde kedua dari 6 ronde yang dipertandingkan. Mempertemukan Jason Butar-Butar dan Celsius Rumus. Ya, Rumus memulai dengan jab-jab, kombinasi pukulan, seperut dan ke wajahnya Jason. Tapi ada satu catatan dari saya mengenai Celsius ya, dia kenapa, begitu berani gitu membuka pertahanannya dengan terbuka sekali, bahwa dia seperti menganggap remeh kemampuan Jason. Karena kita lihat sama sekali dia tidak membuat sebuah double cover di depan wajahnya. Berbeda dengan Jason, kita lihat bagaimana double cover yang dia bangun itu begitu rapat, dan ketika ada peluang untuk melepaskan pukulan dia akan lepas. Saya pikir tipikal seorang boxer ya seperti itu. Ya betul, saya sangat sepakat dengan Bung Eko ya. Double cover daripada Romulus sangat terbuka sekali, sehingga gampang Jason melontarkan pukulan dengan baik. Kita lihat Jason malah justru sangat tenang sekali. Ya. Sangat tenang, dan saya tahu Jason ini adalah seorang petinju yang sangat disiplin. Ditambah lagi dia memang seorang anggota Angkatan Darat. Dia sangat disiplin sekali dan sangat tough. Itu juga menjadi modal tentunya untuk fighter, dengan kemampuan ya, di atas ring. Kita lihat Romulus melepaskan gamsilnya. Mungkin ini ada trik-trik juga. Jadi yang memang ya biasanya petinju kadang-kadang kalau di dalam sepak bola kita mengenal divingnya. Diving. Betul. Barang itu bisa saja terjadi ketika seorang petinju itu merasa agak keteteran dan dia berusaha mengulur waktu, untuk sekedar menarik nafas gitu ya. Tetapi itu sangat tidak efektif sebetulnya kalau memang kondisi fisiknya juga begitu sudah melorot jauh. Ya, kita lihat jab-jab dari Jason. Itu beda ya ketika kita melihat petinju yang sudah lebih berpengalaman begitu. Betul. Tadi kalau ada mengatakan ini tanpa arah pukulannya, ini sangat bisa dikatakan terstruktur, sistematis dan masif ini. Betul. Pukulannya. Betul, TSM ya. Jadi kita lihat bagaimana seorang Jason itu bisa akhirnya malah bisa mendikte. Dia memang di ronde awal tadi memang dia tidak langsung menggebrak, berbeda dengan Romulus tadi ya. Kalau kita lihat dia langsung seperti ingin membuat cyber juga kepada lawan, bahwa saya langsung menekan gitu. Tetapi jangan lupa sebagai seorang anggota TNI Angkatan Darat, Jason ini kan juga sudah terlatih itu dengan pola-pola yang demikian. Dari segi psikis gitu. Dari segi psikis dia pasti sudah tahu persis. Ini kita lihat nih, baru memasuki ronde 2, Romulus sudah mulai
kehabisan stamina ya. Betul. Terlihat dari tangan tadi ya. Iya. Yang sudah mulai turun. Itu sebabnya makanya saya sejak awal agak sedikit melihat ketika seorang Romulus ini begitu berani membuka pertahanan wajahnya gitu ya. Padahal areal yang paling sensitif ketika dengan pukulan itu adalah areal wajah. Kalau pukulan Romulus, pukulan Jason itu terkena ke dagu, saya yakin hanya cukup beberapa detik Jason Romulus akan terkapar. Romulus ya, akan terkapar. Detik-detik terakhir di ronde kedua, kami akan kembali di ronde ketiga selepas jeda berikut. Butar-Butar juga pernah mengalahkan mantan juara Indonesia dan mantan juara WBO Asia, Isak Latidena, untuk merebut gelar juara Indonesia kelas ringan junior saat ini. Seru-seruan dari para supporter, baik yang supporter Jason dan juga Celsius. Kita mendengar dengan jelas di Grand Studio Metro TV. Sepanjang sejarah ini kali pertama kami mengubah studio untuk menjadi ring tinju, Bang. Ya, luar biasa ya buat Metro TV yang untuk tinju ini ya. Sangat bagus sekali, mungkin dengan adanya siaran dari Metro TV akan kembali minat dari petinju-petinju muda yang ingin berlatih, dan sehingga nanti akan tercipta kerijam-kerijam yang ya, serangan dari Jason Butar-Butar bertubi-tubi. Kita lihat Jason Butar-Butar begitu tenang menyerangkan pukulannya. Saya pikir ini tidak lama ya, mungkin ini bisa keluar ya, di stop. Kalau kita lihat bagaimana efektif permainan yang dilakukan oleh Jason ini. Jadi bagaimana kemudian dia tidak mengumbar pukulan, dia tidak meladeni bagaimana jual beli yang jarak dekat. Ini merupakan tipikal betul-betul petinju boxer yang akan menunggu kelengahan lawan ketika kemudian dia bisa. Betul sekali Mas Eko, baru saja kita lihat tangan dari Jason Butar-Butar. Bagus dari Romulus. Masih kembali mencoba celah. Jangan menampung banyak, Pak. Satu pukulan ke bodinya Romulus. Kita bisa lihat ya dari cara mereka bertarung, Jason Butar-Butar begitu tenang, sangat beda dengan Romulus ya, yang dia sedikit lebih kelihatan agak panik menghindari pukulan-pukulan dari Jason. Dan intinya Jason juga bisa membuktikan bahwa memang pemegang sabuk juara yang sedang kita saksikan ini memang sudah berpengalaman bertanding. Tadi Pak Joey juga mengatakan bukan hanya di dalam negeri Widya, bahkan di mancanegara dia disiapkan begitu untuk menjadi the next star dari olahraga tinju Indonesia. Tapi jangan lupa juga ya Widya, Joey, kalau misalnya Jason ini sampai terpukul KO, ini gelarnya betul-betul sudah terancam untuk juara. Ya, akan dicopot. Itu juga menjadi motivasi lebih saya pikir, Mas Eko. Betul. Jadi setiap petinju yang memiliki gelar juara nasional dan dia bertanding dengan non kejuaraan, kemudian dia kalah KO, itu dia harus menerima nasib yang pahit. Ya, betul. 10 detik terakhir di ronde ketiga, ronde keempat akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang mempertemukan antara Jason Butar-Butar dan juga Celsius Romulus di kelas ringan junior 58,9 kg. Betul sekali Bang Joey tadi mengatakan, Joey Di Ricardo di sini, bahwa 2014 mereka pernah bertemu. Ini adalah kali kedua mereka bersua, dan pertandingan pertama mereka Celsius ini dikalahkan oleh Jason dengan kalah TKO dalam 5 ronde saja. Ini kita lihat memasuki ronde keempat, apakah sejarah kembali akan terulang di tahun 2014? Kalau kita lihat sampai ronde keempat ini, ternyata memang seorang Romulus ini tidak mengubah strategi bertarungnya ya Widya ya. Dia tetap seperti dari sejak awal gitu, dengan percaya diri tanpa harus membuat sebuah pertahanan yang solid. Dia meladeni pukulan-pukulan dan dia juga siap untuk membuat sebuah jual beli pukulan gitu. Dan ini sebetulnya cukup berbahaya, jadi cukup riskan bagi seorang petinju yang berani membuka double covernya begitu luas gitu ya.
kalau kita bandingkan dengan seorang Jason, dia begitu konsisten menutup wajahnya dan juga sesekali dia bisa melepaskan pukulan ketika kemudian lawan itu agak lengah. Dan betul juga tadi Bang Joy mengatakan bahwa ini pukulan memang terlihat berkualitas dan terarah begitu. Juga seperti yang saksikan di layar kaca. Ini kalau kita lihat kedua petarung ini ya, bisa di antara kedua ini, yang satu karena dia merasa pernah memenangkan kau sehingga dia percaya diri. Yang pernah dikalahkan mungkin ini sebagai pemacu ingin balas dendam. Bensinnya sudah menyala dari tadi, dari ronde pertama pemirsa. Bagus, kita lihat Jason begitu tenang sekali untuk menghadapi Romulus. Dia giring pelan-pelan ke ring dan melontarkan pukulan-pukulannya. Kalau ini adalah sebuah strategi untuk menghabisi tenaga dari Jason, saya pikir nggak tepat juga ya. Karena kita perhatikan Jason juga tidak terlalu memforsir pukulan-pukulannya. Dia hanya melepaskan 1-2 pukulan tetapi efektif. Berbeda dengan Romulus yang begitu rusuh begitu ya. Iya, kelihatan bernafsu sekali. Lebih gresak-gresuk bahasanya. Betul. Mereka mendapatkan momen untuk membalas semua pukulan-pukulan TSM tadi yang kita sebutkan dari Jason Butar-Butar. Sosius Romulus berasal dari Maluku Tenggara, pemirsa. Dia mendidikkan yang setinggi tingginya dari tahun 2010. Ya, kita lihat Romulus sudah mulai sangat lemah ya. Jason Butar-Butar masih tetap dalam kondisi fit, menekan Romulus. Saya pikir nih Romulus sudah mulai kewalahan. 10 detik terakhir di ronde keempat. Maka akan ada itu satu double cover. Ronde kelima akan kami hadirkan sesuatu. Boxing Championship 2019 kembali Anda saksikan pemirsa memasuki ronde kelima, satu ronde lagi menuju ronde ke-6. Partai utama mempertemukan Jason Butar-Butar dan juga Celsius Romulus di kelas ringan junior 58,9 kg. Ya, kita lihat Celsius, dia sudah mulai melakukan serangan berkelit-kelit ke Jason. Tapi Jason tidak terpengaruh dengan serangan-serangan dari Romulus ya. Jason begitu tenang menghadapi, membuat double cover yang baik. Malah justru pukulan-pukulan yang dilontarkan oleh Romulus sangat berhasil ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana seorang petinju itu menjadi frustasi karena pukulan-pukulan yang dilepaskan tidak bisa menghasilkan angka. Dan ketika kemudian ini bisa terlupakan. Jadi tadi yang sudah dikatakan juga bahwa ya bertinju bukan hanya sekedar memaksimalkan power di awal, berstrategi juga dibutuhkan di situ, sekaligus juga menghibur. Banyak sekali tugasnya. Banyak tugasnya. Dari partai utama Jason Butar-Butar dan juga Celsius Romulus, saya tadi juga sudah kita saksikan sebelumnya di partai kelas bantam 3,5 kg. Dan Fadli Jarmoto melawan Luis Lumoli. Dan di partai kedua tadi Reynold Kundimang dan juga Kerso Marin dimenangkan oleh Reynold dengan skor 40-36, 43-35 dan 39-36. Menjadi juara di partai utama. Maka Jason Butar-Butar yang memang saat ini merupakan pemegang sabuk juara Indonesia. Ya, pukulan-pukulan dari Jason. Itu terus, Pak. Kita lihat Romulus itu melakukan serangan. Saya pikir ini sangat sia-sia. Perlu jaga, Pak. Perlu jaga. Masih
yakin kalau seorang pemulus ini betul-betul seperti mengizinkan dirinya disamsak hidup ya. Jadi bagaimana kemudian dari ini tidak ada perubahan sama sekali. Pentingnya pelatih. Nah, seharusnya instruksi dari pelatih itu penting sekali. Betul. Dalam masa-masa ini. Satu ronde menuju ronde terakhir, pemirsa. Pastikan Anda tetap bersama kami di Boxing Championship. 6 ronde akan kita lihat. Ini merupakan ronde ke-6. Jason Butar-Butar yang sedari ronde pertama konsisten berstrategi untuk melihat kelemahan dari sudut biru Celsius Romulus. Yang Mas Eko tadi berkata sepertinya membiarkan dirinya untuk menjadi sang-sang hidup begitu. Harus merubah strategi. Rasanya sudah tidak ada strategi yang harus diterapkan lagi kecuali habis-habisan di ronde terakhir. Karena memang tinggal itulah peluang untuk mengalahkan seorang Jason. Karena kalau menurut catatan saya sih Jason dominan. Selesai pertandingan, Bung Jowi sudah senyum-senyum penuh makna melihat siapakah mungkin yang akan terjatuh dari antara Jason Butar-Butar dan juga Celsius Romulus. Do or die. Ya, kita lihat Jason dari seorang Romulus ya, bagaimana dia harus mengejar ketertinggalannya. Tetapi saya lihat juga bagaimana seorang Jason dia juga ikut langsung fight lah habis-habisan untuk ronde terakhir ini. Ya, Romulus sudah sangat tertinggal jauh kalau dari segi poin. Untuk memenangkan pertandingan ini Romulus harus memukul KO Jason Butar-Butar. Tapi kalau dari segi poin sudah tidak mungkin kiranya Romulus untuk mengejar ya Jason sudah jauh. Satu hal yang harus diwaspadai oleh seorang Jason seperti ini adalah bagaimana mengantisipasi lucky blow yang bisa saja itu dilepaskan oleh Romulus. Karena dia boleh unggul secara angka, tapi kalau ketika lucky blow dan kemudian dia jatuh KO dan kemudian sampai hitungan terakhir dia tidak bisa bangkit. Bye-bye gelar yang selama ini sudah diraih ya, memegang sabuk juara Indonesia, Jason. Di beberapa detik terakhir menuju ronde ke-6 alias ronde terakhir di partai utama Boxing Championship 2019 malam hari ini, kelas ringan junior 58,9 kg. Wasit. Blessing in disguise, sepertinya lumayan untuk bernafas. Ini, pemirsa, kalau Anda bisa mendengar suara seru-seruan di Grand Studio Metro TV. Ayo Jason, kalahkan. Kalau menang nanti naik pangkat. Fokus. 10 detik terakhir menuju ronde ke-6 alias ronde terakhir. Bisa lihat ya. Kepayahan sekali ya, betul. Kilogram antara Jason Butar-Butar dan juga Celsius Romulus. Ya, 6 ronde baru saja kita lalui pertarungan di kelas ringan junior 58,9 kilogram yang mempertemukan Celsius Romulus dari sudut biru menghadapi Jason Butar-Butar dari sudut merah
Dan begitu meregangkan. Dan kita saksikan tadi sepanjang 6 ronde pertandingan begitu menghibur, atraktif. Dan tentunya ini menjadi hiburan bagi kita semua, para pecinta dan juga penggila tinju tanah air yang sempat merasakan bahwa tinju Indonesia mati suri, namun kini telah terlahir kembali. Tinju Indonesia telah bangkit dengan hadirnya Boxing Championship. Yang tentunya dipromotor oleh Chris the Dragon John melalui Chris John Indonesia yang bekerja sama dengan Metro TV. Sehingga akhirnya ajang ini, event ini bisa disaksikan, bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alright, ladies and gentlemen, kita akan segera mendengarkan dan juga mengetahui hasil dari partai yang baru saja kita saksikan dalam 6 ronde. Kedua fighter silakan menuju ke tengah-tengah ring. Dan tentunya dua-duanya akan dapat medali, siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Sehingga diminta untuk Jason dan juga Celsius Rumlus tetap berada di atas ring, karena kita juga akan undang pihak-pihak yang sangat penting tentunya di dunia tinju Indonesia, di dunia tinju tanah air. Baiklah, hadirin sekalian, di pertandingan yang baru saja kita saksikan sepanjang 6 ronde di kelas ringan junior 58,9 kg antara Jason Butar-Butar menghadapi Celsius Romulus. Hakim A. Suwarno memberikan angka 58,56. Hakim B. Reinhard Sitompul memberikan angka 59,55. Dan Subardi memberikan angka 60,54. Pertandingan dinyatakan dimenangkan dengan angka mutlak oleh Jason Butar-Butar. Ya, kami undang sang promotor Chris the Dragon John untuk naik ke atas ring dan tentunya memberikan penghargaan untuk kedua fighter. Dan juga kami undang Menpora Bapak Zainuddin Amali yang didampingi oleh Ses Menpora Bapak Gatot Dewo Broto. Kemudian kami undang juga Ketua Umum KONI Bapak Marsiano Norman untuk naik ke atas ring. Dan kami juga undang mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus pengamat tinju yaitu Bapak Sutioso atau Bang Yos. Dan Ketua KTI Komisi Tinju Indonesia Mr. Anton Sihombing untuk naik ke atas ring. Kita akan segera melakukan seremonial pemberian medali dan ini adalah menjadi acara puncak kita pada malam hari ini dalam Boxing Championship 2019 edisi perdana, edisi pembuka. Dan ini adalah sebuah kehormatan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali mengalungi medali kepada Jason Butar-Butar. Ya, dan kami persilakan kepada Ketua KTI, Ketua Komisi Tinju Indonesia, Bapak Anton Siombing untuk memberikan medali kepada Celsius Romulus. Mari bapak-bapak semua kita berfoto.